Nah, ini bos, ini kita sekarang apa namanya di jalan mana nih? Depan sekolah kayak itu bos. SMA SMK Hang Tuah kayaknya. Hang Tuah emang ini ya. Jadi di mana kita Kodamar ya? Perwakilan laut. Laut. Kita ada nih nasi rawon dan ini kedai Diati nih. Kedai Diati maksudnya di hati kali ya. Kita coba aja itu dah. Kopi koplo. Nah, saya kan dulu pernah bandel juga. Tuh. Oh, berarti ada gue yang koplo juga. Dangdut koplo. Nah, ini kopinya. Kopi koplo berapa tuh? Duh, harganya enggak ada. Enggak ada. Ya udah enggak apa-apa deh. 20 kilo. Kita makan, Bu ya. Sip, Bu ya. Ah, ini harganya. Kita harganya harus sesuai dong tarif. Nasi Bali 20.000, nasi bakar daging. Kopi koplo 5.000. Dan menggunakan gula batu. Gula batu. Mantap. Keren kopi koplo. Waduh, mantap nih, Bu ya. Saya pesan kopi koplo satu, Bu ya. Kenapa tuh disebut kopi koplo, Bu ya? Kenapa kira-kira tuh, Bu, disebut kopi koplo ya? Enggak dinamain aja kopi. Oh, kopi koplo. Karena ini keras kali, gula batu ya. Ibu siapa namanya, Bu ya? Ibu Iluk. Asli Bali, Bu? Iya. Balinya mana, Bu? Singaraja. Singaraja ya. Kabupaten tuh ya. Kecamatannya mana, Bu? Saya juga Bali, Bu. Bali. Bali Master. Itu orang Bali juga, Bali Master orang Bali kan yang sini dulu. Hebat. Ini usaha ibu sendiri, Bu. Pakai gula batu. Iya, gula batu. Ini yang dibilang kopi koplo. Buset ya. Kopinya segitu, Bu. Pantes kopi koplo. Kopinya segini. Koplo-koplo benar nih. Puas minum kopi di sini, Bos. Enggak pakai air kali kopi koplo. Ini aja langsung dimut gula batu masukin kopi. Ya kali ini kopi koplo pakai air enggak nih? Mentang-mentang angkatan laut enggak pakai air kali. Waduh. Hebat gede kopi koplo. Pernah enggak kira-kira apa koplo yang kira-kira yang ini, Bos? Makanya dangdut koplo ya. Ini udah dicoba tadi nih. Yang bajul itu tadi, yang punya itu udah dicoba udah. Ini makannya sambil ngopi. Tapi saya ngopi nih ya. Ngopi. Ngoplo saya ngoplo 16,5. Gila, murah bener. Gula batu ya. Gula batu, Bos. Gila. Saya udah lama enggak ngopi nih. Jadi daripada ngapi di sini aja ya enggak? Nah, ini kan ngapi juga ngoplo. Ngapi mana ada? Di Starbucks kopi koplo enggak ada di sini kopi koplo. Kalau sono ngapi kafe namanya doang. Nah, ya kan? Ini ngoplo. Namanya kafe jualannya siro. Siro. Ini lama nih. Ibunya koplo dulu. Begitu lama gua keluar. Ibunya lagi godek-godek di mana. Aduh, ibunya marah enggak diginin. Kita lihat dulu ya, Bu. Iya, ini enggak pakai air apa gimana ya? Aduh. Musiknya belum keluar nih koplonya nih. Oh iya. Live musiknya di sini ya enggak ngoplo. Di lagu apa nih kita nih? Jangan boleh mesen lagu kalau malam. Begitu ngoplo, request ya kan? Mantap ibunya. Pasanginnya serasa di laut nih kayak gini, Bos. Yeah. Wah, gila, mantap kali nih. Tuh enggak ada yang mau diajak ngoplo tuh. Anak SMK. Ya di laut nih kan angkatan laut. Oh, ibu bambu ya. Mantap. Ibu bikin apa nih? Ibu, Bu. Lagi bikin apa? Airnya, Bu ya? Iya. Harus panas ya. Gila. Pantes, Ibu. Ibu dalam katanya lagi di dalam pantes sudah benar. Dalam benar ya. Di dalam pas. Kebetulan pas di dalam. Akhirnya mendidih harus nih. Bagaimana tadi? Apa namanya? Itu yang jual itu? Enggak mau disorot katanya jual apa namanya? Jual itu. Iya. Udah dibeli ya. Enggak apa-apa ya. Orang enggak bersorot. Dua bungkus. Enggak mau. Dia enggak tahu kita debajul asli. Asli debajul kita. The real debajul. Pakai buntung. Bajul buntung. Sip. Siapa yang mulai? Ya, siapa dong yang pegang kamera dong? Ini enggak ada lagi nih yang jual rokok sini. Pagi lagi. Beli lagi. Mantap. Aturan diajak salaman ya. Kok beli rokok, saya beli rokok sebatang salaman, sebatang salamin, sebungkus salamin berapa kali. Ah, mantap. Aduh, gimana nih? Kopi koplo. Ini kalau koplo apa sih, Bos? Pil koplo ada zaman saya dulu ya. Dulu emang iya, namanya kalau koplo pil pembabu. Apa? Pil pembabu.
Minum mabukan. Nah, kalau kopi bagaimana? Kalau kopi enggak ngerti dia. Enggak ngerti nih. Lu minum kopi sambil jeblokin tuh. Oh, di palanya atau kalau ini ke ini nih. Kopi. Jangan-jangan nih bininya Hamzah kalau gua kesini nih gini nih. Bercanda boleh kan, Bos? Bercanda boleh dong, ya kan? Kali ini tidak. Ya, kali ini tidak. Ibunya nomor 3 ibunya. Ibunya nggak sayang-sayang listrik nih, bener nih. Bukannya jam berapa, Bu, ya? Sampai jam berapa, Bu? Satu aja saya, Bu. Kopinya satu aja. Ah, airnya iya. Ada dalamnya terus, ibunya. Jadi perasaannya mendalam nih, ini orang sini. Tapi orang Bali ada dalam juga, bukan orang Jawa biasanya. Mungkin dari nama ya, dalam gitu. Karena yang baik itu ditiru, nah, enggak kan orang Bali itu kok nggak salah tuh dari keturunan Gajah Mada, Bos. Okay. Jadi waktu dari Gajah Mada diserang dulu dia pergi ke Bali, minta kita tanya sama ibunya. Serang ada perpecahan dia pergi ke Bali, nah itu banyak turun dari Gajah Mada. Gajah Mungkur? Gajah Mungkur, waduk, Jai. Waduk Jogja, Wonogiri, tempat Pak Jogja. 5.000 lama begini, Bu, bagaimana ada duitnya nih, Bu? Emang pelayanan sekarang, Bos, ya. Makanya sekarang sama Pak Jokowi pungguli kan di Berantas. Bisa, Bu, ya. Segini, Bu. Waduh, gila. Harganya berapa? 5.000 cuma, Bu. Harganya berapa nih? Harganya berapa, Bu? 5.000 di situ kan ada. Ada, ya. Gila murah bener. Sampai Ibu, oh, sebab kena tangan, Bu. Oh iya. Oh, udah ada sendoknya. Sampai lupa, oh, sebab kena tangan ceret, Bu. Ntar melepuh, ada kopi asli Bali, Bu. Asli Bali, Bu, ya? Iya. Coba beli buka nggak? Kopi apa namanya, Bu? Kopi Bali. Oh, kopi Bali. Jenis kopinya nggak tahu. Kita di sini ada salak Bali, jalak Bali, ada, Bu, ya? Gula batu. Gula batu. Bukit itu berungkul, Bu, ya? Wah, wanginya. Oke, bayar aja dulu, Bos, bayar. Bayar cepat, kasih Bu angpau 2. Bisa santai sini, Bu, ya? Ibu siapa namanya, Bu? Ibu nih, Bu, masih bayar dulu, Bu. Maaf, Bu. Suka dukanya apa jualan di sini, Bu? Yang paling banyak orang ngopi berapa, Bu? Yang paling banyak? Jarang. Oh, jarang. Ini maaf, ini saya nggak usah kembali. Angpau 2. Angkas angpau 2. Ibu, bentar, Bu, bentar. Ini, Bu, ada tanda terima kasih, Bu. Nih. Nih, saya Mat Kiding. Isinya cuma 5.000. Maaf tanda kiri, Bu, ya. Boleh masukin itu, Bu, ya. Makasih. Jadi ini kopi 5.000 sepuasnya refill apa bagaimana? Apa dihitung, Bu? Hah? Dihitung 2 dong, ya. Kalau nambah dihitung 2, ya. Oh, iya. Habis ditaruh di sini. Ini kalau orang pencinta kopi ini bagaimana nih? Kita aduk dulu, ya. Pencinta apa kita, Bos? Pencinta damai aja, ya. Pencinta damai lebih bagus. Pencinta suka damai, dukanya apa nih? Pencinta damai tanpa menimbulkan ketidakdamaian. Iya, jadi kayak demo-demo yang rusuh-rusuh itu enggak benar. Kan tidak ada. Nah, Bos, jangan hati-hati, jangan pegang tangannya. Iya. Ini dulu nih, itu apa-apa ya kan. Oh, tangannya jangan masuk. Tuh kedengaran kelihatan nih, soalnya luas benar. Nah, udah. Saya ngopi nih. Saya jarang ngopi biasanya, Bu, cuma karena kopi koplo ini, Bu. Segini, yang kecil apa yang gede? Yang gede deh? Yang gede boleh masukin tuh. Udah sorot kan? Aduh, gulanya sampai habis. Gila. Jangan ini, digigitin gula batunya. Ini gula gigi batu apa ini nih? Pasasir. Pale batu. Wah, dulu ada pasasir kayak gini saya jual nih. Bakal mulus traso. Mati, Boy. Dia mati diginin aja.